Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Isu arahan bayaran pampasan berjumlah RM62.59 bilion kepada waris Sultan Sulu seperti diputuskan oleh Mahkamah Arbitrasi di Perancis baru-baru ini merupakan antara perkara bakal dibangkitkan pada persidangan Dewan Rakyat pada hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat dalam laman sesawang Parlimen, pertanyaan tersebut akan diajukan oleh Ahmad Hassan, warisan Papa, yang meminta Perdana Menteri menyatakan secara terperinci isu berkenaan sewaktu sesi waktu pertanyaan menteri. Turut menjadi tumpuan ialah soalan sama ada pihak kerajaan akan mengkaji semula dan mengurangkan harga siling untuk pelitup muka dan kit ujang kendiri serta isu harga siling untuk oksimeter dan penyukat suhu yang akan diajukan oleh Chia Ki Chin, Pakatan Harapan Rasa, kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Johor menjangkakan tiada klaser baru akan tercetus pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor yang sedang berlangsung sehingga menjelangnya hari pengundian pada Sabtu ini. Sehubungan itu, jelas Timbalan Pengarah Kesihatan Awam JKN Johor Dr. Syahrum Nur Azian Cik Mahdin berkata, meskipun berlaku peningkatan kes positif baru COVID-19 di negeri Johor, ia tidak akan berlaku secara mendadak kerana penularan varian Omicron mempunyai kadar kebolehjangkitan yang lebih tinggi berbanding varian terdahulu. Tambahnya, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan JKN Johor sudah menyebarluaskan maklumat berkaitan prosedur operasi standard dan kempen pematan prosedur operasi standard sepanjang tempoh PRN Johor berlangsung bagi mengekang penularan wabak tersebut. Kerajaan berhasrat mewujudkan lebih banyak pusat komuniti desa atau PKD di seluruh negara bagi memberi peluang dan ruang pendedahan kepada masyarakat kawasan luar bandar mengenai teknologi. Justeru menurut Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Hasbi Habibullah, ia bertujuan merapatkan lagi jurang teknologi digital antara bandar dan luar bandar selaras dengan program pemerkasaan PKD dengan peruntukan pembangunan RM3 juta dalam Rolling Plan Kedua RP2 Rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Di samping itu, Datuk Hasbi berkata lima peranan PKD iaitu sebagai pusat latihan kemahiran, pusat aktiviti dan pemerkasaan wanita, pusat perkhidmatan setempat, pusat kesukarelawanan dan pusat pengumpulan produk usahawan desa akan terus dipergiatkan dengan pelbagai aktiviti selaras dengan moto PKD, satu hentian pelbagai perkhidmatan supaya dapat membantu masyarakat kawasan luar bandar untuk terus maju. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya kembali bersama saya dalam berita IKIM 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Logo IKIM. Terdapat 6 ciri-ciri di dalam logo Institut Kefahaman Islam Malaysia. Pertama, bentuk pokok di tengah melambangkan tahap produktiviti yang tinggi, sentiasa berkembang dan menghasilkan berbagai-bagai faedah. Kedua, pokok itu ditunjangi bentuk segi empat yang melambangkan Kaabah sebagai kiblat dan kesatuan umat Islam. Ketiga, rimbunan pokok pula mewakili rukun Islam yang 5. Keempat, di tengah-tengah rimbunan terdiri sebuah bentuk kubah lambang masjid yang menjadi pusat pembangunan dan aktiviti umat Islam. Kelima, pokok yang hidup subur dan berkembang terletak di atas perkataan IKIM yang merupakan sebuah wadah. Keenam, tulisan Jawi Kufi mencerminkan keindahan kesenian dan warisan ilmu Islam. Sementara warna biru samudera yang menjadi latar belakang logo melambangkan kedalaman dan keluasan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala melebihi keluasan samudera di muka bumi ini. Warna emas di atas logo pula memperlihat bahan yang berharga dan tinggi nilainya. Selamat ulang tahun penubuhan Institut Kefahaman Islam Malaysia ke-30. Memahami Islam, membina peradaban. Allahumma antas
فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا يا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أنت السلام يا الله يا Tuhanku Engkaulah kesejahteraan Daripadamulah segala kesejahteraan Dan kepadamulah kembalinya kesejahteraan Maka hidupkanlah kami Wahai Tuhan kami Dengan kesejahteraan Dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu Negeri kesejahteraan Wa ilaika ya'udu salam Fahayyina ya Rabbana bisalam Wa adkhilna al-jannata Pada tanggal 1 Mac dalam tahun 1933, Regimen Pertama Askar Melayu telah ditubuhkan. Penubuhan ini adalah selaras dengan hasrat Sultan dan Raja-Raja Melayu agar Batalion Tentera British India di Taiping Perak digantikan dengan Pasukan Askar Melayu. Cadangan penubuhan Pasukan Askar Melayu telah dikemukakan sebelum Perang Dunia Pertama, namun dasar kerajaan pada masa itu lebih menumpukan kepada perkembangan ekonomi. Berikutan itu, cadangan berkenaan diketepikan sehinggalah pada bulan Januari 1932. Rang Undang-Undang Regimen Askar Melayu dibentang dan diluluskan oleh Majlis Persekutuan. Seramai 25 orang anak Melayu telah dipilih menjadi rekrut di dalam Pasukan Askar Melayu. Regimen Pertama yang juga merupakan pasukan percubaan untuk menilai disiplin dan ketahanan orang-orang Melayu sebagai anggota tentera. Penubuhan Regimen Pertama Askar Melayu ini merupakan langkah awal dalam usaha menarik minat orang-orang Melayu untuk bersama-sama berjuang dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi, Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kembali saya Nur Hayati Paradi bersiaran bersama dengan sahabat-sahabat untuk perkongsian aspirasi edisi Rabu Khamis, edisi Khamis 10 Mac 2022 bersamaan dengan 7 Syakban 1443 Hijrah. Moga-moga Allah kurniakan kita keberkatan pada bulan Syakban ini. Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan nanti. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk sahabat pendengar, Alhamdulillah 4 jam telah pun bersama dengan rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi, Sufian Amrin juga Luqman Hakim. Alhamdulillah. Moga-moga apa juga yang mereka kongsikan untuk perkongsian dalam Warna Pagi sebentar tadi memberikan impak positif dalam kehidupan kita. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
alamin. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, kejap lagi bakal kita mulakan perkongsian hari Khamis. Tak lain tak bukan, kita ada tahsinul ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Untuk anda rakan pendengar, jom sama-sama kita belajar sesuatu untuk kita mempertingkatkan lagi ilmu kita di sudut ibadah, insyaAllah. Untuk anda rakan-rakan pendengar, anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, dan pastinya secara langsung kami bawakan kepada anda di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom kita di bulan Syakban ini sangat-sangat digalakkan untuk kita memperbanyakkan selawat kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan ini kita buka tirai tugasan untuk aspirasi 101 menerusi lagu daripada UNIC dengan Syamail Muhammadiyah. Tentunya hanya di IKIM, inspirasi inforia Islami, hanya bertemankan saya Nur Haiti Paradi.
Permohonan adalah diplawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan penolong pegawai teknologi maklumat grade FA29 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Calon-calon hendaklah berumur tidak kurang daripada 23 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan dan telah lengkap 2 dos vaksin COVID-19. Memiliki sijil dalam bidang teknologi maklumat atau pemprosesan data atau diploma dalam bidang sains komputer atau teknologi maklumat yang diiktiraf oleh IKIM, Politeknik Tempatan atau Pengajian Tempatan atau yang setaraf dengannya. Keutamaan akan diberikan kepada calon-calon yang mempunyai pengalaman bekerja dan berkemahiran di dalam bidang rangkaian dan keselamatan ICT. Penolong pegawai teknologi maklumat membantu pegawai teknologi maklumat mengawal selia dan menyelenggara peralatan dan sistem berkaitan akses rangkaian dan keselamatan ICT IKIM dan tugas-tugas lain yang berkaitan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Instan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 11 Mac 2022. Bulan Ramadan mengajar kita erti persaudaraan. Ketika ini, rakyat Palestin, Syria dan Yaman tiada bekalan yang cukup, hidup dalam keadaannya amat sukar. Alangkah indah jika kesusahan mereka dapat kita ringankan bersama dan merebut pahala yang berganda. Ayuh bersama kita raikan kemeriahan Ramadan melalui kempen Ramadan Bersama Anjuran Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit, berjuang bersama. Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Apa tu? Tawaran pakej periklanan istimewa. Tiga kali baru nak dengar. Tiga kali ulang tu. Sempena ulang tahun IKIM yang ke-30, IKIM menawarkan pakej berganda sehingga tiga kali ganda kepada para pengiklan IKIM. Hubungi kami segera di talian 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tawaran dalam tempoh yang terhad sehingga 30 April 2022 sahaja. Jimat berganda-ganda. Kisah penuh dramatik, sedih, suka dan duka. Pelbagai topik isu semasa mengetengahkan tema keluarga dan masyarakat. Semuanya dalam slot drama Nur Hikmah setiap Jumaat 2.30 petang hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat pendengar kerana terus setia bersama dengan kami menerusi perkongsian aspirasi edisi Khamis. Maka kita bersama menerusi rancangan Tahsinul Ibadah untuk bersama rakan-rakan untuk pengajian Matan Zubat insyaAllah untuk minggu ini. Dan bersama kita dah pun bersedia di hujung talian, kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz dalam kesibukan kesana kemari. Tengok Ustaz, Masya Allah, dengan pengajiannya anda boleh ikuti pengajian-pengajian di Facebook Ustaz pun sebenarnya. Jadinya hari ini untuk perkongsian Matan Zubat, tapi sebelum tu kita kongsikan terlebih dahulu sikit mukadimah Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada Nur Hayati Paradi DJ bersama kita pada pagi ini menerbit rancangan Tahsinul Ibadah. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sidang pendengar IKIM sekalian. Allah Subhanahu wa taala telah mengajar kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita untuk mensyukuri ataupun menghargai perantara. Menghargai perantara. Apa maksud dia? Maksud dia, ada nikmat-nikmat, ada
ihsan-ihsan, jasa-jasa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita melalui orang lain. Melalui orang lain. Orang lain itulah yang dimaksudkan sebagai perantara. Orang tengah. Contoh, Allah Ta'ala telah jadikan ibu dan ayah kita perantara. Dengan mereka, kita membesar. Dengan sebab mereka, kita cukup makan. Dengan sebab mereka, kita mendapat tempat tinggal. Hakikatnya, makanan, tempat tinggal, tarbiyah dan pembesaran kita itu adalah daripada Allah. Allah yang besarkan kita. Allah yang beri makan kepada kita. Allah yang berikan tempat tinggal kepada kita. Namun Allah Ta'ala memilih ibu dan ayah kita sebagai perantara. Maka kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Sesiapa yang tidak menghargai orang lain, sesiapa yang tidak menghargai manusia, sebenarnya hakikatnya dia tidak menghargai Allah. Lalu di dalam Al-Quran kita diajar untuk berbakti kepada ibu bapa. Untuk mendoakan mereka. Dan sebut dalam doa mereka apa jasa mereka terhadap kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, rahmatilah kedua orang tuaku seperti mana mereka telah membesarkan aku. Mereka telah mentarbiahku. Mereka telah mendidikku ketika aku kecil. Lalu dalam ayat ini diajak untuk kita sebut apa kelebihan, apa jasa kedua orang tua kita. Kita sebutkan di hadapan Allah dan kita mohon daripada Allah supaya merahmati mereka. Dan begitulah juga dalam kehidupan seharian kita, ada manusia-manusia yang Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai wasitah, pengantara, perantara, dapat kita dapat sesuatu kelebihan, kita dapat sesuatu kebaikan. Maka kita diajar oleh Rasulullah ucapkan terima kasih. Ucapkan jazakumullahu khairan. Apabila seseorang itu, kata Rasulullah, lebih kurang mafhumnya, apabila seseorang itu buat baik pada kamu, ucapkanlah jazakumullahu khairan. Semoga Allah Ta'ala membalas kepada kamu kebaikan. Begitu juga guru-guru kita, asatizah kita, ustazah kita, mereka telah dipilih oleh Allah sebagai perantara kebaikan ilmu itu sampai pada diri kita. Maka adalah suatu tanggungjawab sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar untuk dia menghargai, mensyukuri jasa guru dia. Sayyidina Ali mengajar kita berbakti kepada guru sehingga kan beliau mengatakan, kalau seorang itu mengajar aku satu huruf, maka aku adalah hamba dia. Maksudnya aku bersedia berkhidmat untuknya. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman perkara ini, iaitu seperti mana Allah Ta'ala itu sifatnya syakur, maha menghargai, maka kita juga berakhlak dengan sifat Allah ini, iaitu jadilah manusia yang menghargai kebaikan yang dilakukan oleh orang lain sebagai tanda kita melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang dibacakan tadi, lam yashkurinna salam yashkurillah. Barang siapa yang tidak menghargai manusia yang lain, hakikatnya sebenarnya dia tidak menghargai Allah ataupun tidak bersyukur kepada Allah. Maksudnya sesiapa yang bersyukur menghargai manusia yang lain, maka sebenarnya dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
InsyaAllah, insyaAllah. Teringat lagi, Ustaz dulu pernah sebutkan bahawa setiap kali kita berterima kasih pada manusia, maksudnya kita bersyukur pada Allah SWT. Terima kasih banyak Ustaz untuk ingatan awal. Dan waktu ini kita nak memulakan pengajian Matan Zubat untuk sambungan pengajian kita dalam himpunan perbahasan perihal haji dan juga umrah untuk bait yang ke-516. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bait sebelum ini, ada disebut berkaitan dengan salah satu daripada wajib haji, iaitu melontar. Dan pada pengajian kita sebelum ini dijanjikan penjelasan ataupun keterangan yang lebih mendalam berkaitan dengan kewajipan ini, iaitu melontar di jamrah. Seperti kata pengarang, warramyu lil jimar, melontar di jamrah. Tempat kita melontar, sebelum ini saya sudah ingatkan, sebelum kita masuk kelas kita tengok dulu, kita tengok dulu dalam carian Google kita, gambar tu, jamrah itu bentuk dia itu bagaimana. Ini untuk mereka yang belum pernah sampai ke sana, supaya kita dapat suatu gambaran yang jelas apakah yang disebut sebagai amalan melontar di jamrah. Jamrah ataupun tempat melontar dia ada tiga. Ada yang disebut sebagai jamratul ula, jamratul wusta, jamratul aqabah. Dia ada tiga. Dan jamrah ini, kalau kita tengok gambar yang lama dengan gambar yang baru, sudah tentulah tidak sama. Pada tahun 90-an kalau tidak silap, telah dibuat, ataupun pada tahun 2000 telah dilaksanakan atau telah disempurnakan projek membesarkan jamrah. Kerana jamrah ini antara tempat yang sesak. Ada peristiwa-peristiwa yang tragis yang mengakibatkan kematian berlaku di jamrah. Lalu dilaksanakan projek meluaskan dan membesarkan jamrah, seperti yang kita lihat pada hari ini. Adapun pada zaman dahulu, jamrah itu adalah suatu tempat yang kecil. Ada jamrah yang bulatannya penuh dan ada jamrah yang bulatannya separuh sahaja. Maksudnya kita melontar daripada sebelah pihak sahaja. Itu pun gambar lama tu. Dia ada, sebab kompleknya bertingkat-tingkat. Jamrah ni apa amalan dia? Mudah aja. Amalan jamrah ni, melontar di jamrah ni, kita lontar batu. Kita melontar batu. Melontar batu ke dalam jamrah. Melontar batu masuk ke dalam jamrah. Ada berapa sesi melontar jamrah? Yang pertama, ada sesi yang dipanggil melontar jamrah Aqabah. Melontar jamrah Aqabah berlaku permulaannya pada malam raya. Raya 10 Zulhijjah, malamnya sudah bermula waktu untuk melontar. Dan waktu untuk melontar bermula daripada setengah malam yang kedua. Kalau malam itu dibahagi dua, setengah yang kedua adalah permulaan melontar. Tetapi adalah lebih afdal, khususnya bagi lelaki, melontar itu dibuat selepas terbit matahari. Kerana apa ia lebih afdal? Kerana ia merupakan perbuatan Rasulullah SAW. Semasa peristiwa Haji Wida, Nabi melontar selepas terbitnya matahari. Adapun kaum wanita,
Nabi hantar lebih awal lagi. Pada waktu malam, kaum wanita, orang yang lemah, pembantu-pembantu, mereka bergerak pergi ke Mina selepas daripada setengah malam. Jadi malam itu dikhususkan untuk wanita kaum yang lemah. Adapun lelaki, awalnya adalah kita melontar selepas terbitnya matahari sebelum daripada Zuhur. Tetapi sekiranya kita bergerak di dalam jemaah, di bawah tabung haji, sudah tentulah pergerakan kita itu hendaklah mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh pihak travel kita ataupun pihak yang menguruskan kita. Jadi kalau pihak itu membuat ketetapan melontar jamrah itu hanya dilakukan selepas asar hari raya pertama, itulah jadualnya. Ataupun selepas Zuhur hari raya pertama, begitulah jadualnya. Menurut pengalaman saya, kalau jemaah haji kita ketika jumlah yang normal, mereka tidak dibenarkan untuk melontar pada waktu pagi. Mereka tak dibenarkan melontar, keluar melontar pada waktu pagi. Bahkan melontar itu berlaku adalah selepas asar. Selepas asar ataupun selepas Zuhur. Lebih kurang begitu. Tapi pada waktu pagi tidak dibenarkan kerana ketika itu keadaan orang ramai. Keadaan orang ramai. Jadi kalau kita mengikut jemaah, kita mengikut travel, kita ikutlah jadual yang telah ditetapkan. Dikhawatiri kalau kita bergerak seorang diri, kita akan tersesat. Kecualilah kalau kita mampu mengendalikan keadaan. Jadi ketika saya melaksanakan ibadah haji pada tahun 2017, saya melontar pada waktu pagi kerana kita bergerak sendiri. Walaupun pergi bersama dengan pihak pengurusan, tetapi untuk melontar pada pagi itu, kita bergerak sendiri daripada Muzdalifah pergi ke Mina dan melontar di sana. Jadi sesi pertama apa saya sebut tadi, ini dipanggil sesi melontar di Jamrah Aqabah. Sesi melontar di Jamrah Aqabah ni dia berlaku bermula daripada malam setengah kedua malam raya, dan waktunya akan berakhir dengan tenggelamnya matahari pada hari terakhir daripada hari Tashrik, iaitu hari yang ke-13. Afdalnya melontar pagi, paling lewat sebelum tenggelamnya matahari pada hari raya pertama. Ini dipanggil waktu ikhtiar. Tetapi kalau ada jemaah yang hari raya pertama tak sempat melontar sehingga masuk maghrib, belum lagi melontar, menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, dia masih lagi ada masa untuk melontar pada hari-hari yang seterusnya, selagi mana belum tamat, belum berakhirnya hari Tashrik. Hari Tashrik ini berakhir pada hari yang ke-13 apabila tenggelamnya matahari. Jadi untuk hari yang pertama itu 7 biji batu, Jamrah Aqabah sahaja. Untuk hari yang ke-11, hari yang ke-12, hari yang ke-13, kita akan melontar ke ketiga-tiga jamrah. Kepada tiga-tiga jamrah. Setiap jamrah 7 biji batu. Kali 3, 21 biji batu. 21 biji batu kali 3 hari, berapa? 63 biji batu campur dengan hari yang pertama, jumlah keseluruhannya adalah 70 biji batu. Kemudian batu yang kita gunakan untuk melontar, syaratnya batu. Dia adalah batu. Kita nak pakai batu zamrud ke? Kita nak pakai batu zabarjad ke? Kita nak pakai batu delima ke? Asalkan benda itu dia keluarga batu boleh. Hebatlah kalau dia melontar pakai batu zabarjad. Mahal. Batu yakut. Batu delima. Tapi nak katanya, kalau dia melontar menggunakan batu-batu tersebut, hukumnya adalah sah. Hukumnya adalah sah. Dan batu untuk melontar ini, segi afdalnya kita kutip bila?
kita kutip batu itu awalnya adalah ketika kita berada di Muzdalifah. Muzdalifah kita berada di sana pada malam raya juga. Pada malam raya. Pada hari yang ke malam yang ke-10 ataupun pada hari yang kita berwukuf di Arafah malamnya. Kita akan kutip batu di sana. Kemudian kita kutip berapa biji batu? 7 biji batu ke ataupun 70 biji batu? 70. Terus. Maknanya terus kita kutip 70 biji batu untuk kita melontar di sana. Ada perbezaan pandangan ulama. Sebahagiannya mengatakan yang kita kutip di Muzdalifah itu hanya 7 biji batu saja untuk melontar hari yang ke-10 dan untuk yang baki itu semua kita kutip di Mina. Dalam musim musim-musim seperti ini, bahkan masa saya Allahu Akbar menaikkan haji pada 2017, setiap jemaah telah dibekalkan batu. Apatah lagi dalam musim pandemik ni, semua jemaah telah dibekalkan batu yang telah disanitizer. Batu tu sendiri dah sanitizer. Jadi dibekalkan. Kita boleh dapat lah nanti tabung haji akan bagi batu dalam uncang. Dalam uncang batu, dan batu itu berjumlah 100 biji. Lebih kurang. Yalah, 100 biji itu dia bagi lebih. Takut ada lontar tak jadi ke, tercicir ke. Jadi maknanya ada lebih. Jumlah batu yang diperlukan adalah 70. Tetapi kita bawa lebih tu takut nanti ada yang tak jadi. Maka kita boleh, kita sudah ada yang merupakan, apa dipanggil, spare. Simpanan, gantian yang kita akan lakukan. Dan batu itu hendaklah tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Dia sedap-sedap, batu itu besarnya dipanggil seperti hasal khadaf. Batu orang guna lestik tangan. Khadaf ni, ada orang Arab ni dia lestik pakai tangan. Dia letak batu dekat celah ni, kemudian dia lestik. Jadi biar dia punya besar dia itu sebesar kerikil yang digunakan untuk yang disebutkan tadi, hasa, iaitu kerikil khadaf yang digunakan sebagai dalam lestik tangan. Jangan besar sangat. Kalau besar sangat, kena pala orang, mudarat pula. Jangan terlalu kecil, sebab kalau kita melontar batu tu kecil sangat, dia melayang. Batu tu melayang. Kita tak sedap tu melontar ni, bila batu tu kecil, dia melayang. Kita pun tak pasti batu kita ni masuk ke tak masuk, sebab dia kecil, tak nampak. Dalam mazhab Syafi'i, melontar itu hanyalah dengan batu. Tidak boleh melontar pakai selipar, tak boleh melontar pakai botol, kena melontar menggunakan batu sahaja. Ada mazhab yang membenarkan selain daripada batu, tetapi dalam mazhab Syafi'i hanya batu sahaja. Jadi melontar setiap hari itu hukumnya wajib. Kalaulah kita ada tertinggal melontar, kita tertinggal melontar, kalaulah kita tertinggal, sama ada kita tertinggal satu hari ke, kita tertinggal dua hari ke, kita tertinggal tiga hari ke, jumlah dam yang kita perlu bayar adalah damun seekor kambing. Orang tu dia tinggal melontar hari ketiga, dalam keadaan dia tidak buat nafar awal, berapa banyak yang dia perlu bayar dam? Dia perlu bayar dam adalah seekor kambing. Dia tinggal dua hari, berapa banyak? Seekor kambing juga. Tiga-tiga hari dia tidak buat, seekor kambing juga. Tetapi kalau seorang itu dia tertinggal melontar sebiji batu, maknanya hari yang ketiga dia kalut sangat nak tinggalkan Nina, dia tercicir melontar sebiji batu. Maknanya pada jamrah Aqabah itu hanya 6 lontaran sahaja, sebiji tidak dilakukan. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau tertinggal sebiji sahaja, maka dam yang perlu dibayar ataupun fidyah yang perlu dibayar adalah secupak. Kalau 2 biji,
dua cupak. Kalau tiga biji, seekor kambing. Ah, ingat. Kalau sebiji, secupak. Dua biji, dua cupak. Tapi kalau jadi tiga biji je, maka takmilu dam, sempurnakan dam. Bila sebut sempurnakan dam, maksudnya seekor kambing yang sah digunakan untuk korban. Umur kambing tersebut adalah umur kambing yang kalau kita korban, hukumnya adalah sah. Iaitu kalau biri-biri, umurnya setahun dan lebih. Dan kalau kambing biasa, dua tahun ataupun lebih. Dan untuk melontar hari-hari yang ke-11, 12, 13, bilakah masuk waktunya? Bila masuk waktu? Waktunya akan masuk apabila masuknya waktu zuhur ataupun tergelincir matahari. Zawalu syams. Tergelincir matahari hari ke-11. Masuklah waktu melontar hari ke-11. Tergelincir matahari hari ke-12. Masuklah waktu melontar hari ke-12. Tergelincir matahari hari ke-13. Masuklah waktu melontar hari ke-13. Bilakah waktu habis untuk melontar bagi hari-hari tersebut? Bila habis? Tadi kita sebut waktu masuk, waktu keluar. Waktu keluar adalah sama. Jadi kita hafal, waktu masuk melontar tak sama, tapi waktu habis sama. Waktu habis sama. Bilakah waktu habis dan tamatnya? Iaitu apabila tenggelamnya matahari pada hari yang ke-13. Kalau selepas tenggelam matahari, hari ke-13 dia masih ada belum sempurna, dia sudah tidak ada peluang untuk melontar dan tidak ada qada. Apa yang dia kena buat, dia kenalah ataupun dia hendaklah membayar fidyah ataupun membayar dam. Contohnya, saya tak sempatlah melontar hari ke-11, saya melontar hari ke-12 untuk hari ke-11. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Hari ke-11, 12 tak sempat melontar, saya buat hari ke-13. Boleh tak? Boleh. Boleh. Dilakukan seperti itu. Tetapi untuk hari terbabit, hendaklah selepas zuhur. Maksudnya kalau kita nak melontar hari ke-11, pada hari ke-12, kita boleh melontar sebelum zuhur. Tapi untuk hari ke-12 itu sendiri, hendaklah selepas zuhur. Ini berdasarkan pendapat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Tetapi yang diamalkan oleh jemaah kita berdasarkan fatwa yang dikeluarkan, berdasarkan mazhab yang lain atau pendapat yang daif, maka jemaah kita melontar sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Contohnya hari yang ke-13, kalau jemaah itu tidak buat nafar awal, dia akan melontar bila? Lepas subuh. Hari ke-13 tu melontar lepas subuh. Melontar untuk hari semalam, melontar untuk hari ini. Kalau berdasarkan pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tidak sah. Tetapi yang diamalkan itu berdasarkan fatwa yang diasaskan atas mazhab yang lain, maka kita boleh amalkan. Tapi saya secara peribadi tidak akan mengamalkannya kerana kita kuat, maksudnya kita muda pada ketika itu. So kita akan melontar pada lepas zuhur. Di atas pendapat yang tidak ada khilaf, bahawasanya itulah waktu yang sahnya. Kalau kita melontar sebelum zuhur, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Jadi al-khuruju minal khilafi mustahabun, diamalkan. Tapi untuk mereka yang berjemaah, yang di bawah satu pengurus, saya kira kita ada masalah, sedikit masalah teknik dan tak boleh bergerak. Okey, Ustaz, silakan. Ya. Yeah. Okey, Ustaz, boleh. Silakan, Ustaz. Jadi itu keterangan tentang melontar. InsyaAllah selepas ini kita akan jelaskan berkaitan dengan bait syair yang seterusnya, iaitu summal mabitu biminan wal jam'i wa akhirus sitti tawaful wad'i. Terjemahannya, kemudian bermalam di Mina dan Al-Jam. Betul, Ustaz? Di Muzdalifah. Ya. Wajib nusuk yang terakhir daripada 6 perkara seperti tawaf wada', muktamadnya, hukumnya adalah sunat.
Kita teruskan ataupun berhenti sebentar? Kita berhenti sebentar Ustaz. Kita akan kongsikan kupasan tentang bait yang ke-516 ni selepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت يا مجمل الطباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Selamat dan salam buat rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tahsuni Ibadah untuk pengajian Matan Zubaid. Bagi pengajian kita pada hari ini masih lagi bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Tadi kita dah beralih dari bait yang ke-515 kita ke bait yang ke-516. Tapi sebelum tu Ustaz, mungkin kita boleh tunjukkan gambar jamrah saya kira ni yang terkini kot. Ini Ustaz, betul ke yang Ustaz ini? Oh, jadi ini yang terkini. Daripada sebelah sini melontar, daripada sebelah sini pun melontar. Bentuknya bujur Ustaz, ya? Dah tak bulat lagi dah. Baik. Ustaz, kita sambung untuk pengajian kita bagi bait yang ke-516 ini Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang, kemudian bermalam di Mina dan bermalam di Jama'. Jama' ni adalah nama lain bagi Muzdalifah. Jama' ni maksudnya Muzdalifah. Bermalam di Mina hukumnya wajib. Bermalam di Muzdalifah hukumnya wajib. Menurut pendapat yang muktamad. Kewajipan bermalam di Mina adalah bermula daripada malam ke-11. Malam ke
12 dan malam ke 13. Tiga hari. Kewajipan bermalam di Mina ini paling kurang. Kita cerita paling kurang. Paling kurang berada di Mina dalam tempoh sebahagian besar malam. Sebahagian besar malam dia ada di Mina. Kalaulah malam itu 12 jam. Maknanya dia berada di Mina dalam tempoh 6 jam seminit dan ke atas. Kalau dia berada dalam tempoh 6 jam seminit dan ke atas, maka dia sudah dikira melaksanakan kewajipan bermalam di Mina. Maksudnya apa? Maksudnya setelah genap tempoh tadi 6 jam lebih 1, dia tinggalkan Mina. Ada juga jemaah buat. Bukan ada jugalah, banyaklah jemaah buat. Dia tidak bermalam di Mina dengan makna tidur di sana setengahnya kerana mereka tidak ada penempatan di sana. Tidak ada kemah untuk mereka. Jadi apa mereka buat? Sebelum maghrib masuk Mina, tunggulah sampai tengah malam, sempurna setengah malam pertama, masuk setengah malam kedua, sempurna yang diistilahkan sebagai sebahagian besar malam, mereka akan tinggalkan Mina dan balik ke hotel masing-masing. Ada yang balik ke Mekah, ada yang tinggal di Aziziyah, terpulanglah. Tetapi yang pastinya penempatan mereka itu adalah di luar daripada Mina. Kalau ditanya daripada segi hukumnya, hukumnya adalah sah kerana dia telah menyempurnakan kadar minima bermalam di Mina. Dan untuk bermalam di Mina, pastikan kita bermalam di Mina dalam kawasan yang dipanggil Mina. Bukan kita pergi bermalam luar daripada Mina. Sebab itu perlu tahu sempadan-sempadan Mina. Pastikan yang kita berada itu di dalam sempadan Mina, bukan luar daripada sempadan Mina. Meninggalkan bermalam di Mina untuk satu hari, satu cupak. Meninggalkan bermalam di Mina dua hari, dua cupak. Tiga hari, seekor kambing. Satu malam secupak, dua malam dua cupak, tiga malam seekor kambing. Yang dikatakan bahawasanya mesti bermalam di Mina selama sebanyak tiga malam adalah untuk mereka yang tidak melakukan nafar awal. Tidak melakukan nafar awal. Ada dua nafar dalam Al-Quran atau dalam berfirman, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Siapa yang dia bersegera dalam dua hari dia duduk, kemudian dia tinggalkan Mina, فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, dia tidak berdosa. Siapa yang tangguhkan duduk di Mina sehingga sempurna tiga hari, maka dia juga tidak berdosa. Antara nafar awal dengan nafar sani sudah tentulah lebih afdal kerana kita berada di sana dalam tempoh yang lebih lama. Dan bagaimanakah kita dapat melaksanakan nafar awal? Nafar awal ni maksudnya kita hendaklah bermalam di Mina malam pertama, malam kedua kita bermalam di sana sebelum maghrib hari yang ke-12. Sebelum maghrib hari yang ke-12, kita sudah meninggalkan Mina. Jadi siapa yang mahu menggugurkan bermalam pada hari yang ketiga ataupun hari yang ke-13, hendaklah dia tinggalkan Mina sebelum tenggelam matahari hari ke-12. Kalau selepas tenggelam matahari hari ke-12 dia belum bergerak meninggalkan Mina, maka dia wajib tambah lagi satu malam dan tambah lagi satu hari untuk melontar. Tetapi kalau seorang itu dia bergerak meninggalkan Mina, dia dalam proses bergerak, tenggelam matahari dia masih duduk dalam Mina, tapi dia dah bergerak dah. Adakah dia juga dikira sebagai mendapat nafar awal? Ya. Dalam kitab menyatakan, kalaulah tenggelam matahari, sedangkan orang itu dalam
proses ataupun dalam kesibukan proses berpindah ataupun meninggalkan Mina, dia juga memperolehi nafar awal. Dan kewajipan yang seterusnya adalah bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah ini bila malam raya. Selepas kita selesai di Arafah, kita bermalam di Muzdalifah. Dan bergerak ke Muzdalifah ini adalah lebih afdal selepas Maghrib. Selepas Maghrib, kita bergerak ke Muzdalifah. Kalau dia pergi awal, tinggalkan Arafah awal boleh. Tetapi afdalnya selepas Maghrib. Tetapi apabila kita mengikut jadual travel ataupun pihak pengurusan kita, seperti misalnya di bawah tabung haji, ada bas yang akan bergerak sebelum Maghrib. Ada bas yang akan bergerak selepas Maghrib mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jadi itu luar daripada pilihan kita. Tapi kalau kita ada pilihan, waktu bergerak itu adalah selepas Maghrib yang lebih afdal. Dan bermalam di Muzdalifah ini hanya dikira apabila kita berada di Muzdalifah pada setengah yang kedua. Setengah yang kedua, kita ada di sana walaupun sebentar. Sebab itu orang yang pergi Muzdalifah awal, dia kena tunggu sampai tengah malam. Apabila masuk sahaja setengah malam kedua, baru dia boleh meninggalkan Muzdalifah. Jadi semua bas-bas yang telah dijadualkan ke sana akan ada jadual. Contohnya bas yang pergi Muzdalifah awal, dialah yang akan meninggalkan Muzdalifah awal dan bergerak ke Mina terus. Yang lewat meninggalkan Arafah, maka dialah yang akan lewat meninggalkan Muzdalifah. Kerana setiap bas itu ada jadual pergerakannya. Jadi kita sebagai jemaah, kita ikutlah jadual yang telah ditetapkan. Afdalnya adalah berada di Muzdalifah sampai subuh. Itu afdal. Berada di Muzdalifah sehingga subuh. Dan solat subuh di sana di awal waktu. Selepas subuh kita bergerak pergi ke Masyaril Haram. Masyaril Haram sekarang dibuat masjid. Kemudian bila matahari naik, kita pergi ke mana? Kita pergi ke Mina. Itu pergerakan Rasulullah. Ada orang yang dia melaksanakan haji, melaksanakan jalan kaki. Dia cuba untuk mengikut dan menyelusuri pergerakan Rasulullah. Maka dia buat seperti sebiji, seperti pergerakan Rasulullah SAW. Ini kalau siapa yang mampu. Adapun jemaah-jemaah, maka dinasihatkan bergerak bersama jemaah dia. Kerana dia khuatiri akan berlaku masalah yang lain. Kemudian yang terakhir, kata pengarang, wa akhiru sitti tawaful wada. Enam daripada yang terakhir adalah apa? Yang terakhir daripada enam kewajipan haji adalah tawaf wada. Tadi ada disebutkan dalam terjemahan, pendapat muktamadnya hukumnya adalah apa? Sunat. Hukumnya adalah sunat. Dia bukan begitu tu. Pendapat muktamadnya adalah apa? Tawaf wada' ni hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib, bukan sunat. Cuma ulama' menyatakan, pendapat muktamadnya tawaf wada' ini bukanlah ibadah khas haji. Yang itu tepat. Jadi kita kena tulis, pendapat muktamadnya tawaf wada' ini bukanlah ibadah khas haji ataupun ibadah khas umrah. Orang yang tak buat haji dan tidak buat umrah pun, dia orang yang halal, tidak berada dalam keadaan ihram. Kalau dia mahu meninggalkan Mekah, dia hendaklah melakukan tawaf wada'. Jadi pendapat muktamadnya apa? Tawaf wada' ini bukanlah sebahagian daripada amalan nusuk, tetapi dia adalah amalan yang berasingan. Dia berasingan dan amalan ini wajib dilakukan menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, sama ada orang itu